Saya sekarang ni ada di seberang Taki, kampung seberang Taki. Jadi di depan saya ni, gambar ni adalah, di depan sana adalah Sofia Bistro ya. Dan kita dapat nampak, lihat ada di sana di sebelah laut. Dan apa yang saya nak tunjukkan ialah tempat chalet Sofia Bistro ni. Okey, ha, ini chalet Sofia Bistro yang sedang dibangunkan dan insyaAllah bakal jadi tarikan ni satu hari nanti. Okey, mari kita tengok apa kemudahan yang ada di chalet Sofia Bistro ni eh. Kita masuk tengok. Alright, ni pintu dia. Masuk dalam. Okey. Tengok. Alright. Okey, ni ada ruang tamu dia dan ada nampak dapur di belakang sana, tandas. Tapi sebelum tu nampak tak tu laut dekat sana? Okey, kereta ada melintas tu kan. Di sebelah sana tu ada tepi laut pantai seberang Taki tu. Tu kereta melintas tu, di sebelah sana adalah laut. Okey. Alright. Jadi ni adalah bilik dia. Okey, bilik dia ada 3 buah bilik. Okey, kita tengok bilik dia. Yang mana ini kemudahan dia. Katil saiz king ke queen saya pun tak pastilah, tapi untuk 2 orang satu bilik pertama. Okey. Dan ini adalah merupakan, okey, ini bilik yang kedua, sama sahaja saiznya macam bilik yang pertama tadi. Dan ini adalah merupakan bilik yang ketiga. Okey, maknanya dalam satu family 5-6 orang, mak, ayah, anak-anak memang boleh duduk dekat sini lah. Okey, kemudahan tandas pun dia ada 2 kemudahan tandas. Ialah chalet baru dan maknanya dia sangat bersih ni. Okey, ni kemudahan tandas dia. Ada dengan air panasnya dan sebagainya. Disediakan semuanya. Ya, disediakan semua. Okey. Cuma yang air di sini air sejuk, dia tak ada tempat air panas kat sini. Okey, tandas dia. Tapi kalau yang sini tadi, dia ada dengan air panasnya. Okey. Dan selepas tu adalah ada sinki ya, sinki untuk basuh-basuh sikit pinggan-pinggan. Tapi dia tak ada dapur, tak ada eh. Jadi mungkin untuk tujuan keselamatan maka tak diadakan dapur. Dan ada peti aisnya sekali. Okey, ruang tamunya sedikit. TV. Okey. Dan itulah dia chalet Sofia Bistro ni eh. Okay, semoga ia menjadi tarikan dan memberikan apa ni, satu apa ya, kita panggil satu info satu info kepada mereka yang datang ke Terengganu, ke seberang Taki. Dan kawasan seberang Taki ni dekat dengan drawbridge tu ya, iaitu jambatan angkat tu, dan juga dekat dengan airport ya, lapangan terbang. Dan ni kampung saya, dan chalet Sofia Bistro ini adalah merupakan milik YB Cikgu Razib dan keluarganya, iaitu mantan Menteri Besar Kuala Terengganu, Menteri Besar Terengganu yang sebelum ini. Semoga bermanfaat insyaAllah. Okay, tengok laut kat sana eh.